Halo, kita mau tes tes COVID. COVID-19 kemarin beli dari Cina. Oke, apa aja setnya? Sini lihat nih. Isinya. Isinya apa aja? Ini ada device-nya. Bentuknya COVID-19. Ada tes kasetnya. Terus ini ada namanya apa ya namanya? Pad buat nanti ngebendera. Kita nggak dikasih lanset ya. Oh, ini lansetnya. Lanset ini buat cocok tangan. Kebetulan saya punya lanset yang bagus, jadi pakai lanset yang bagus aja. Terus kita dikasih alcohol swab. Ada panduannya di sini. Kita mau lihat garisnya apa aja. Nanti saya kasih detailnya ya. Kita kalau swab dulu, kalau bisa pakai jari telunjuk nih. Oke. Ini sisa alkoholnya jangan dibuang. Ini ada cairan buffer namanya. Biarin dia jalan 10 sampai 15 menit katanya. Cuma kita lihat dulu dia sampai 15 menit. Harusnya sih enggak sampai 15 menit. Hasilnya udah keluar. Jadi nanti kalau dia ada garisnya 2 di bagian M dan G, itu artinya positif. Tapi kalau hasilnya ada di C, itu hasilnya negatif. Kelihatannya garisnya, jadi dia kalau 3 garis juga negatif. Jadi kalau tiga garisnya hidup, garis C, garis G, garis M nya hidup, tiga-tiganya juga dia negatif. Oke, bisa dilihat nih. Oke, keluar nggak nyampe 5 menit sih hasilnya, keluar 2 menit nggak nyampe, bentar doang udah keluar sih hasilnya. Oke, gitu tes COVID kali ini, saya negatif COVID. Stay healthy guys, stay home.